Hai, saya Raden Andrianto. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara bermain game-game PlayStation 2. Dalam video sebelumnya yang membahas tentang stick wireless PlayStation 2, saya sudah menunjukkan game PlayStation 2 bisa dimainkan pada laptop. Dan di video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara bermain game-game PlayStation 2 tanpa terjadi delay atau lag. Agar game-game PlayStation 2 bisa lancar dimainkan pada laptop atau komputer, dibutuhkan laptop atau komputer yang memiliki kartu grafis AMD Radeon atau Nvidia GeForce yang biasanya ada pada laptop gaming atau komputer yang biasa digunakan untuk bermain game-game. Selain itu dibutuhkan RAM dengan kapasitas minimal 4GB atau RAM 8GB. Selain itu juga dibutuhkan prosesor minimal Core 2 Duo 2GHz atau prosesor minimal Athlon Dual Core 4200+. Tetapi rata-rata PC gaming atau laptop gaming modern untuk saat ini sudah bisa menjalankan game-game PlayStation menggunakan emulator PCSX2. Sedangkan emulatornya bisa Anda download di website resminya. Terdapat dua versi emulator, versi stabil dan versi nightly. Tetapi, saya sarankan Anda mendownload versi stabil, portable, karena lebih mudah instalasinya dan Anda bisa memindahkan emulatornya pada laptop atau komputer lainnya jika Anda ingin bermain game-game PlayStation 2 menggunakan laptop atau komputer lain dengan tetap menggunakan save game yang sama. Untuk bisa bermain game-game PlayStation 2 pada laptop atau komputer, Anda harus memiliki file-file ISO game PlayStation 2 yang bisa Anda cari di internet. Ini adalah file-file game-game PlayStation 2 yang sudah saya download dari internet yang terkompresi dalam format 7Z. Agar file-file ISO ini bisa dimainkan, Anda harus mengekstrak file-file ini menggunakan freeware 7-Zip. Hasil ekstrak file-file ini memiliki ukuran rata-rata sekitar 1,5GB hingga 4GB dengan ekstensi ISO atau BIN dan CUE. Terdapat beberapa jenis game-game PlayStation yang bisa Anda mainkan pada saat ini. Ini adalah game-game PlayStation 2 yang sudah diporting ke sistem operasi Windows. Bahkan game-game ini sudah dioptimalkan untuk komputer, sehingga saya sarankan bagi Anda untuk bermain game-game ini menggunakan versi komputer, karena tampilan grafis dari game-game ini lebih bagus versi komputer daripada versi PlayStation 2. Sedangkan ini adalah game-game eksklusif yang hanya tersedia pada konsol PlayStation 2 yang sangat disarankan untuk dimainkan pada emulator PlayStation 2. Sedangkan ini ada game-game PlayStation 2 yang dirilis menggunakan format compact disc yang berukuran 700 MB sehingga ukuran file-file game ini sangat kecil. Sedangkan ini adalah game-game PlayStation yang menggunakan format DVD 9 yang berukuran 8 GB. Jadi pastikan ruang harddisk laptop atau komputer milik Anda tersedia banyak ruang kosong untuk mendownload game-game ini. Ini adalah game-game komputer yang juga tersedia dalam versi PlayStation 2 yang saya koleksi. Game-game porting PlayStation 2 ini bisa dimainkan pada laptop modern yang memiliki spesifikasi di bawah dari laptop atau komputer yang bisa digunakan untuk bermain game-game PlayStation 2 menggunakan emulator PCSX2. Jadi, apabila Anda memiliki laptop atau komputer yang bisa digunakan untuk bermain game-game PlayStation 2 menggunakan emulator PCSX2, maka sudah jelas laptop atau komputer milik Anda tersebut akan lancar apabila digunakan untuk bermain game-game hasil porting dari game-game PlayStation ini. Jadi, lebih baik Anda bermain game-game versi komputernya daripada bermain game-game versi PlayStation 2. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan utama. Di laptop saya ini sudah saya persiapkan emulator PCSX2 hasil download dari website resminya. Sekarang mari kita ekstrak versi stabil dari emulator PCSX2 menggunakan freeware 7-Zip. Yang saya ekstrak ini adalah versi portable emulator PCSX2. Sekarang akan saya coba menjalankan emulator ini. Ini adalah tampilan awal saat emulator sudah dijalankan. Tekan tombol tetapkan, lantas langsung tekan saja tombol lanjut. Kemudian tekan tombol lanjut untuk menggunakan default setting.
Di sini Anda harus memilih file BIOS konsol PlayStation 2. Perlu dicatat, agar game-game PlayStation 2 bisa dimainkan menggunakan emulator ini, Anda harus memiliki file BIOS konsol PlayStation 2 yang sayangnya tidak tersedia di website emulator PlayStation 2. Jadi silakan Anda cari sendiri file BIOS ini di internet. Dan file-file BIOS tersebut harus ditaruh di folder BIOS. Saya juga sudah mendownload file-file BIOS tersebut dari internet. Lantas, file-file BIOS tersebut akan saya ekstrak ke dalam folder BIOS menggunakan software WinRAR. Setelah itu, file BIOS hasil ekstrak akan muncul di menu ini. Kemudian pilih file BIOS versi USA. Setelah itu, pilih menu konfigurasi dan pilih menu video. Lalu pilih menu pengaturan inti GS. Di dalam menu ini sudah terdapat beberapa setting yang mengatur emulasi PCSX2. Pilihan menu di setting ini sudah dikunci secara default, dan tombol untuk membuka kunci setting ini terdapat di pojok kiri bawah. Biasanya saya tidak merubah pilihan setting ini, tetapi di video ini saya akan pilih setting nomor 3, yaitu seimbang. Kemudian tekan tombol OK. Setelah itu, buka kembali menu konfigurasi dan pilih menu video. Lantas, buka menu pengaturan plugin. Di baris render, pilih Direct 3D Hardware. Di baris kedua, adapter, saya pilih NVIDIA GeForce karena laptop saya ini menggunakan kartu grafis NVIDIA GeForce. Apabila laptop Anda menggunakan kartu grafis AMD Radeon, maka di baris adapter dalam menu ini silakan pilih AMD Radeon. Setelah memilih kartu grafis GeForce atau Radeon, di baris di bawahnya saya pilih automatic atau default dan bilinear. Di baris tidak saya ubah-ubah, di sini saya pilih default. Baris speed mapping saya pilih basic atau fast. Baris CRC high level saya pilih default. Baris date akurasi saya pilih default dan baris bleeding akurasi saya pilih none atau faster. Perlu dicatat, pilihan-pilihan yang saya buat ini menyesuaikan spesifikasi laptop saya, yaitu merek Toshiba Satellite dengan prosesor Core 5, RAM 4GB dengan memakai kartu grafis NVIDIA GeForce. Jika Anda memakai laptop dengan prosesor AMD dan kartu grafis AMD Radeon, atau memakai laptop gaming dengan spesifikasi di atas laptop Toshiba Satellite yang saya gunakan ini, maka silakan Anda bereksperimen mengatur baris-baris setting ini agar sesuai dengan spesifikasi hardware laptop Anda. Setelah itu, tekan tombol OK. Buka kembali menu konfigurasi dan pilih menu audio. Lantas pilih menu pengaturan plugin. Di baris interpolation, pilih linear atau simple. Sedangkan untuk baris modul tidak diubah. Setelah itu, tekan tombol OK. Kemudian buka kembali menu konfigurasi dan pilih menu controller. Lantas pilih pengaturan plugin. Pada saat ini, pastikan laptop Anda atau komputer Anda terhubung dengan gamepad wireless yang menyerupai stick PS2. Misalnya, gamepad merek Tavgo atau stick PS2 wireless seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Link video tersebut ada di deskripsi. Setelah itu, pilih tab part 1. Kemudian tekan kembali konfigurasi tombol-tombol agar sesuai dengan tombol-tombol yang terdapat pada gamepad yang sudah terhubung dengan laptop atau komputer. Setelah konfigurasi ulang tombol-tombol pada gamepad selesai, tekan tombol OK. Dan emulator PCSX2 siap digunakan untuk bermain game-game PlayStation. Sekarang, buka menu CDVD dan pilih menu ISO Selector. Lantas, pilih menu Temukan. Kemudian cari di mana folder tempat Anda mengekstrak file-file ISO game-game PlayStation 2. Akan saya coba membuka file ISO game Clock Tower 3. Perlu dicatat, walaupun emulator PlayStation 2 bisa dimainkan menggunakan keyboard, tetapi lebih disarankan menggunakan gamepad, karena menurut saya sangat tidak nyaman bermain game-game PlayStation 2 pada laptop menggunakan keyboard. Ditunggu dulu hingga game ditampilkan pada layar ini, dan akhirnya game Clock Tower 3 siap untuk dimainkan. Untuk bermain game-game PlayStation 2 dengan layar penuh, Anda tinggal tekan menggunakan mouse pada layar ini dengan cara klik 2 kali pada tombol kiri mouse.
Untuk keluar dari game dan kembali ke emulator PC ASIC 2, tekan tombol Escape pada keyboard. Sekarang akan saya coba untuk bermain game lainnya. Buka menu C DVD dan pilih ISO Selector, kemudian pilih Temukan. Akan saya coba bermain game Zombie Hunter 2 yang memiliki ukuran 700 MB. Kemudian tekan tombol Open. Saat muncul menu konfirmasi seperti ini, pilih tombol ganti disk. Kemudian buka menu sistem, kemudian pilih boot ISO atau fast. Lantas pilih tombol ya dan tunggu hingga game tampil di layar. Akan saya coba menggunakan gamepad untuk masuk ke dalam menu utama game. Seperti yang Anda lihat di layar, game sudah siap untuk dimainkan menggunakan gamepad pada laptop. Perlu dicatat, apabila Anda bermain dalam mode layar penuh, cukup tekan tombol Escape untuk kembali ke emulator PC ASIC 2. Sekarang akan saya coba untuk bermain game PlayStation lainnya yang terdapat di dalam laptop saya ini. Akan saya coba mainkan game remake Golden Axe. Lantas tekan tombol ganti disk. Kemudian buka menu sistem dan pilih boot ISO atau fast. Kemudian pilih ya. Tekan tombol Escape untuk kembali ke emulator PC ASIC 2. Kemudian apabila Anda ingin menutup emulator PlayStation 2, pilih menu sistem, kemudian pilih tombol keluar. Begitulah cara bermain game-game PlayStation 2 pada laptop atau komputer. Perlu dicatat, walaupun game-game PlayStation 2 sebagian besar bisa dimainkan menggunakan emulator PC ASIC 2, tetapi sebenarnya hanya 1,23% saja yang sempurna dimainkan dengan emulator ini. Sedangkan 97,92% game-game PlayStation 2 bisa dimainkan tetapi memiliki beberapa error atau glitch, dan berikut adalah contohnya. Saat Anda bermain game-game PlayStation 2 memakai laptop atau komputer, Anda bisa memilih bermain dengan software mode atau hardware mode, yaitu dengan cara menekan tombol F9 saat bermain. Saat bermain software mode, emulator PC ASIC masih menggunakan kartu grafis yang sudah dibeli pada konfigurasi video. Seperti yang Anda lihat di layar, terdapat delay pada animasi kobaran api saat menekan tombol F9. Dan tombol F9 ini sangat berguna untuk mengatasi error yang terjadi pada game Call of Duty 3. Perlu dicatat, file ISO game Call of Duty 3 ini pernah saya coba copy ke dalam DVD disk menggunakan software Burning yang terdapat dalam laptop saya ini. Dan ternyata error seperti ini tidak pernah terjadi saat DVD hasil copy tersebut dicoba pada konsol PlayStation 2 milik saya. Untuk mengatasi error seperti ini, cukup dengan menekan tombol F9. Maka tampilan game akan kembali sempurna seperti pada saat game dimainkan pada konsol PlayStation 2. Error ini membuktikan bahwa emulator PC ASIC 2 masih jauh dari sempurna. Padahal emulator PC ASIC 2 ini lebih sempurna apabila dibandingkan dengan emulator-emulator PlayStation 2 lainnya yang saat ini tersedia. Misalnya Aether ASIC 2 atau Play. Walaupun error seperti ini bisa diatasi dengan menggunakan software mode, akan tetapi penggunaan software mode menyebabkan grafis game diproses menggunakan prosesor, sehingga dibutuhkan laptop atau komputer yang memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi. Dan apabila spesifikasi hardware komputer atau laptop milik Anda masih kurang, maka akan menyebabkan terjadinya delay. Dan error tersebut yang sudah saya tunjukkan pada dua game di video ini hanyalah contoh. Masih banyak error-error lainnya apabila Anda bermain menggunakan PC ASIC 2. Dan solusi mengatasi error-error tersebut tersedia di website resmi PC ASIC 2. Dan itulah pembahasan tentang error yang terjadi pada emulator PC ASIC 2. Tetapi sebelum videonya berakhir, akan saya jelaskan dahulu bagaimana cara menggunakan kode curang pada emulator PC ASIC 2.
yaitu dengan memakai kode breaker versi DVD, bukan versi USB. Sekarang buka menu C DVD, lalu pilih ISO selector dan pilih menu temukan. Lantas cari di mana letak file ISO kode breaker berada. Kemudian buka menu sistem dan pilih open ISO atau fast. Tunggu hingga kode breaker muncul di layar. Lantas pilih tombol yes. Kemudian gunakan gamepad untuk membuka menu select cheat. Kemudian arahkan ke bawah tombol D-pad untuk mencari cheat dari game yang akan kita mainkan. Dan di video ini saya mencari cheat game Clock Tower 3. Setelah ketemu, arahkan D-pad ke kanan. Di sini terdapat daftar cheat dari game Clock Tower 3. Akan saya aktifkan dengan mengikuti petunjuk yang terdapat dalam running tag. Setelah itu, kembali ke menu sebelumnya. Lantas tekan tombol start pada gamepad. Kemudian, buka menu start game. Saat muncul keterangan seperti ini, tekan tombol escape pada keyboard untuk kembali ke emulator PC ASIC 2. Lantas, buka menu C DVD. Kemudian, buka menu ISO selector dan pilih game Clock Tower 3. Kemudian pilih tombol swap disk. Setelah itu buka menu sistem dan pilih tombol resume. Saat menu utama file ISO kode breaker muncul, tekan tombol X pada gamepad. Kemudian tunggu hingga game Clock Tower 3 muncul di layar ini. Dan pada saat Anda memainkan game Clock Tower 3, cheat dari kode breaker sudah aktif. Begitulah cara menggunakan kode curang pada emulator PlayStation 2. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, bisa disimpulkan konsol PlayStation 2 yang dirilis pada tahun 2000 ini masih layak untuk dibeli dan dimiliki sebagai koleksi pribadi. Mengingat emulator PlayStation 2 terbaik saat ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Saya Raden Andrianto, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.